Pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksah atau Eramas meraih sekitar 102.524 suara atau 71,59% dari total suara sah sebanyak 143.192 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 27 Juni lalu. Hal itu merupakan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan KPU Labuhan Batu Utara dalam sidang pleno terbuka yang digelar di Grand Hotel Labura Aekanopan. Pleno yang dipandu oleh Komisioner Maruli Sitorus itu dihadiri oleh Ketua KPU Betty Megawati, Rahmat Effendi Tambunan, Martan dan Sangkot Azari Rambe. Hadir juga Ketua Panwaslu Labura Rudi Aspizar dan Muslih Sulaiman, serta saksi dari pasangan Eramas dan pasangan Jarod Saiful Hidayat Sihar Sitorus. Rinciannya untuk Kecamatan Aekuo, pasangan Eramas mendapat 7.719 suara, sedangkan saingannya mendapat 4.505 suara. Di wilayah Aek Natas, Eramas mendapatkan suara sebanyak 10.854 suara dan pasangan Jarod memperoleh 3.130 suara. Selama proses rekapitulasi, dua kecamatan yang paling mendapat sorotan dari saksi pasangan Jos yaitu Januar Dipurba dan Habib Al-Amin Nababan, yang berasal dari kecamatan Kualu Hilir dan Kualu Selatan. Sedangkan saksi pasangan Eramas Fahrul Haril dan Sudarsono tidak terlalu banyak memberikan komentar. Yang menggunakan DKTP dengan dari Sumatera Utara, okay. Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Ini ada sedikit informasi dari